Hai guys, Nobel di sini. Kali ini saya mau review mesin blower cumbu kapasitas 5 ton 2 unit. Mau tahu review lebih lengkapnya? Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami atau juga install aplikasi kami untuk pemesanan secara online. Nah, untuk mesin kali ini yang kapasitas 5 ton dengan sistem pemanasan gas LPG. Nah, untuk materialnya sendiri ini sudah terbuat dari full stainless. Jadi untuk perawatannya juga sangat mudah. Nah, untuk sistem kontrol panelnya sendiri juga dilengkapi dengan panel otomatis. Jadi untuk pengaturannya juga sudah full otomatis. Nah, di sini bagian sini ada bagian powernya untuk penyalaan dan mematikan mesinnya. Dan bagian sini nanti ada timernya, bisa kita atur sampai 10 jam. Jadi nanti bisa disesuaikan saja. Dan bagian sini nanti sudah ada thermo control digitalnya. Jadi nanti bisa kita atur dan bisa kita lihat juga suhu yang masuk. Dan bagian sini nanti ada dua lampu LED indikator, yang lampu hijau sebagai tanda penyalaan mesinnya dan untuk lampu LED warna merah ini sebagai sistem pemanasan mesinnya. Nah, untuk sistem kerja mesin ini nanti kita aplikasikan dengan ruangan dan untuk ruangannya nanti kita sediakan ruangan tertutup dan diberi rak-raknya untuk tempat peletakan materialnya. Dan untuk mesin ini bisa untuk mengeringkan apa saja, bisa untuk mengeringkan serbaguna, contohnya bisa untuk kerupuk, keripik, bisa untuk rempah-rempah juga, nanti bisa disesuaikan dari suhunya. Oke, untuk ukuran dari mesinnya sendiri ini dimensinya panjang kesananya ini 275 cm dan untuk lebar ke belakangnya ini 110 cm dan untuk tinggi mesinnya sendiri ini 65 cm dan biasanya untuk pengeringan ruangan ini untuk ukuran ruangannya itu 3x5 dikali 3 meter. Nah, untuk mesin pemanas ruangan ini kami memiliki beberapa kapasitas, ada mulai dari 500 kilo, ada yang 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton, sama 5 ton seperti ini. Dan kami juga memiliki dua jenis pemanasan, yang pertama ada tipe gas LPG seperti ini, dan juga nanti ada yang tipe kayu bakar atau tipe sekam. Nah, untuk kelebihan mesin ini itu apa aja sih? Yang pertama dari bahannya sendiri sudah full stainless, jadi untuk perawatannya juga sangat mudah. Dan juga nanti untuk mesinnya ini sudah kami berikan free selang, regulator, dan juga free packingnya saat pengiriman. Juga nanti untuk pengirimannya kita sudah support pengiriman seluruh Indonesia. Dan juga nanti untuk mesinnya sudah kami berikan garansi 1 tahun all spare part. Oke, sekarang kita lanjut aja cara mengoperasionalkan mesin ini. Yang pertama nanti kita hubungkan dulu stekernya ke arus listrik seperti ini. Lalu kita hubungkan selang regulatornya ke tabung gas. Baru kita lanjut ke bagian panelnya. Nah, untuk yang pertama kita atur dulu timernya, bisa diatur sesuai kebutuhan. Lalu kita nyalakan bagian powernya ini. Nah, untuk cara mengatur termokontrolnya nanti kita bisa tekan dulu tombol modenya ini. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai keluar SU seperti ini. Baru kita sesuaikan di suhunya ini sesuai kebutuhan. Baru kita tekan lagi untuk tombol modenya ini untuk menguncinya. Maka mesin kita sudah digunakan ini. Nah, untuk mesinnya ini juga sudah dilengkapi dengan sistem overheating, di mana nanti suhu yang kita atur sudah tercapai, otomatis pemanasan akan mati sendiri. Nanti apabila suhu sudah di bawah yang kita atur, maka pemanasan akan menyala kembali dengan diikuti lampu LED indikator yang akan menyala kembali. Lalu untuk cara mematikan mesinnya nanti kita bisa tunggu timer yang kita atur ini sudah tercapai atau bisa langsung kita matikan di tombol powernya seperti ini. Nah, maka nanti untuk mesinnya bisa digunakan kembali. Oke, terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa juga kalian kunjungi marketplace kami atau sosial media kami. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi resmi kami di HP kalian untuk pemesanan secara online. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.